terus Vi, gimana kabar hari ini? Baik-baik aja kan? Semoga baik, seperti saya yang sangat baik hari ini. Di sini saya mau memperkenalkan, saya Yaharyo, makeup artist dari Yogyakarta. Keseharian saya, selain menjadi makeup artist, saya adalah seorang ibu rumah tangga dan mamah muda yang baru aja mempunyai seorang baby. Di sini saya mau sharing aja tentang area kewanitaan. Bagaimana cara kita merawat, menjaga agar tetap bersih, wangi, dan mungkin untuk mamah-mamah muda di luar biar tetap menggigit, kalau kata suami ya. Hampir semua wanita itu mengalami keputihan, nyeri haid, haid terlambat, atau bahkan nih untuk ibu-ibu muda yang baru melahirkan, itu biasanya ada rasa kurang percaya diri, area kewanitaannya tuh kurang kencang gitu. Jadi wajib banget untuk nyobain Rose V. Kenapa? Kenapa diwajibin banget nih ya? Karena di sini di dalam Rose V itu mengandung 6 kandungan herbal yang bisa membantu mengatasi semua masalah yang dialami oleh para wanita-wanita di luar sana. Cara minumnya tuh gampang banget. Tinggal tuang Rose V ke dalam 150 ml air biasa atau air dingin. Terus diaduk, kemudian bisa langsung diminum nih. Kalau saya lebih suka pakai air dingin, karena lebih nikmat rasanya. Mau tahu nih rasanya kayak gimana? Kita cobain ya. Rasanya itu nggak ada rasa kayak jamu-jamuan gitu loh, nggak ada yang pahit, nggak... Gimana ya? Kayak jus jambu, seger banget deh. Buat kalian wajib banget nih, karena rasanya tuh gak bisa dideskripsiin. Dan yang terpenting nih, Rose V itu udah ber-BPOM dan halal, karena telah lolos MUI. Yakin masih ragu sama Rose V? Yuk buktikan sendiri manfaatnya!